Syutingnya 3 minggu. Saya benar-benar 3 minggu di sana sampai enak banget, sampai bosan. Coba jalan-jalan enggak sih? Untuk belanja, untuk menikmati. Ya, saya belanja enggak terlalu belanja karena udah terlalu kebeban sama skenarionya susah banget. Maksudnya bukan hanya banyak hafalan, tapi apapun yang saya lakuin itu harus berdasarkan benar-benar sesuai sama karakter, bukan yang saya main di zona aman yang biasa saya lakuin, yang kayak oke, imut-imut, lugu dan lain sebagainya. Ya emang which is dimana itu adalah hal yang kayak oh lugu itu apa, ya udah saya lakuin aja ya, saya lugu bilang gitu. Jadi ini lebih yang cewek dewasa banget yang saya bahkan nggak mau dewasa, tapi ya nggak mau saya dewasa untuk kali ini. Jadi benar-benar nggak kebeban, nggak kepikiran untuk belanja sih, udah lebih yang kayak yang penting bisa nafas, bisa tidur cukup, karena di sana mataharinya sampai jam 11 malam. Saya baru sholat maghrib jam 11 malam. Harus, kalau mau sholat isya saya harus nunggu jam 12:30, di mana saya udah harus tidur karena jam 6 saya udah harus bangun. Di sana harus benar-benar on time. Mobil akan jalan kalau dengan atau tanpa kita. Jadi emang benar-benar harus ekstra disiplin sih. Lebih enggak dimanjain daripada saya syuting di film-film saya sebelumnya. Ini paling tapi tetap aja sama aja, ada tempo, ada beat.